dan perkebunan. Yang kelima adalah pariwisata. Super prioritas. Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kecedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Saya kalau ngomongin nomor urut saya sangat setuju kita dapat nomor urut 1, Pak Surya dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2 karena kita ingat 2,7 triliun. Apa saya katakan tadi nomor 2 triliun karena hutang-hutang yang terusur belum terselesaikan, masalah pendidikan, masalah kesehatan ini terkhususnya di stunting kita masih 21%. Yang ketiga adalah masalah infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobby, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalan yang Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono. Yang keempat adalah peternakan, pertanian dan perkebunan. Yang kelima adalah pariwisata. Super prioritas ada di Danau Toba, itu yang harus kita selesaikan. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.